Pemirsa, nama perempuan berdarah campuran Batak, Aceh, dan Sunda ini memang dikenal orang sebagai komedian wanita di berbagai acara. Namun, Natalie Sarah juga sering menjadi pembawa acara di beberapa program. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ia memutuskan menjadi mualaf. Dan pada siang hari ini bersama dengan Jok Kulit Sintetik MBTech, kita akan berbincang mengenai keseharian Natalie Sarah dan juga perjalanan spiritualnya. Pemirsa, MBTech memang is the best. Ini dia liputannya. MBTech, the best and the original. Awas MBTech tiruan. Halo MBTech lovers. Kesibukan di berbagai kegiatan sebagai selebritis membuat Natalie Sarah kehilangan banyak waktu bersama keluarga. Padahal keluarga bagi wanita berdarah Aceh, Batak, dan Sunda ini adalah segala-galanya. Makanya tak jarang keluarga diajak ikut serta dalam kegiatan seperti syuting atau event-event yang didukungnya. Kemanapun pergi, Natalie selalu menggunakan kendaraan yang bukan hanya berfungsi untuk alat transportasi saja, tetapi juga bisa untuk tempat keakraban dengan keluarga, terutama anak semata wayangnya. Aku sibuk menyibukkan diri aja. Gak ada syuting-syuting masih, terus kaftan di rumah, ngurusin suami, anak, ibu rumah tangga masih juga. Mungkin karena memang udah menyatu dengan pekerjaan juga kita suka, kayak syuting-syuting, acting, komedi. Jadi ya seneng aja gitu. Kelihatannya sih orang pikir sibuk, tapi padahal sih enggak sih, biasa aja gitu. Kalau misalkan syuting emang ada waktu syuting. Ntar kalau misalkan di rumah ada waktu kosong ngurusin kaftan. Lagi kaftan juga kan ada suami juga kan yang ngurus, jadi sama-sama saling membantu gitu. Ketika aku punya mobil yang menurut aku udah nyaman bagi aku juga pengen di dalam mobil aku tuh juga terasa nyaman gitu. Jadi aku pilih MBTech Superior supaya mobil aku lebih terlihat nyaman, mewah, keren, dan selalu bersih. Pilihan Natalie Sarah untuk sebuah gaya hidup selebriti pada mobilnya sangat tepat. Interior MBTech juga ikut menunjang segala aktivitasnya, baik bekerja maupun bersama keluarga. Konsepnya yang menurut aku nih, yang ini kayak ala-ala Gucci ya, garis Gucci. Kan biasa perempuan ada tuh tas yang Gucci gitu, ada garisnya gitu ya. Nah, aku milih seperti itu mungkin ya menurut aku ya. Seru sih. Konsep untuk interior mobil Natalie Sarah sebenarnya ide dari Natalie Sarah. Saya hanya mengaplikasikannya saja. Bahan yang digunakan, saya memakai bahan Imbitech Superior dan Imbitech Camaro. Warnanya, saya memakai warna dark brown untuk garisnya, dipadukan dengan warna putih yang perforated. Untuk warna dasarnya, saya menggunakan warna champignon dari Imbitech Superior. Kesulitan dalam mengerjakan mobil ini yaitu untuk memadukan warnanya gitu ya. Karena kan ini terdiri dari garis-garis dengan 3 macam warna, itu agak sulit. Tetapi dengan menggunakan Imbitech, saya lebih mudah untuk pengaplikasiannya. Karena bahan Imbitech keunggulannya itu dia lebih lentur, lebih bagus untuk dipadukan dengan warna-warna yang seperti ini. Demikian tadi keakraban Imbitech bersama Natalie Sarah. Sebelum menutup perjumpaan kita siang ini, Natalie Sarah akan memberi tips untuk membersihkan interior kendaraan yang digunakan berlatih atau berlaga. Biasanya interior kendaraan Anda penuh kotoran, seperti terkena tumpahan makanan dan minuman atau kotoran lainnya. Kan aku punya anak kecil. Ketika mereka di dalam mobil kita traveling jalan-jalan, ada yang sambil makan, minum, minuman tumpah, gak perlu was-was deh. Sementara kalau misalkan joknya yang dari kain atau yang gak gampang dibersihin, itu rada-rada cemas sama anak-anak. Tapi kalau dengan MBTech aku nyaman-nyaman aja tuh, dan semuanya merasa lebih mudah kalaupun anak-anak itu ada yang menumpahkan makanan atau minuman. Dengan formulasi khusus, MBTech Cleaner bisa membersihkan, merawat, dan melindungi jok dan interior kendaraan Anda agar tampil selalu bersih dan nyaman. Dapat digunakan untuk bahan kulit, vinil, karet, dan plastik. MBTech Cleaner diformulasikan khusus untuk interior kendaraan Anda yang tidak merusak bahan, water-based, tidak berminyak, dan menyerap debu serta aman bagi kulit. Buat MBTech Lover, saya Natalie Sarah ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Memang MBTech
is the best. Memang MBTech is the best. Nah, MBTech lover, pastikan untuk membersihkan, merawat dan melindungi jok dan interior, pastikan pakai pembersih terbaik, MBTech Cleaner. Selamat siang, sampai jumpa. Awas, jangan pakai sembarang pembersih yang dapat merusak. MBTech Cleaner, produk by MBTech.